Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku mau review pensil alisnya Viva terbaru. Sebenarnya ini sih enggak terlalu atau enggak terbaru amat ya. Ini sudah kisaran ada 6 bulanan atau 7 bulanan launching, tapi aku baru sempet review ini produk gitu. Kenapa? Karena ya pensil alisku baru habis gitu guys. Nah, jadi ceritanya gini. Sebelum aku review ini produk, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, di subscribe. Dan yang belum follow IG aku, jangan lupa di follow. Karena nanti aku mau bagi-bagi serum gratis, yaitu serum White Cell DNA dari MS Glow. Caranya gampang banget, kalian cukup follow IG aku dan juga subscribe channel YouTube aku West2 itu aja. Nanti bagi yang beruntung aku bakal kirimkan serum White Cell DNA ke daerah kalian gitu. Free ongkir ya guys ya, free ongkir. Tapi tunggu aku tembus 6000 subscriber. Pensil alis ini adalah kebutuhan atau yang wajib banget dipunya para wanita gitu. Tapi kalian juga wajib hati-hati, karena pensil alis itu ada yang asli dan juga ada yang palsu. Emang efeknya apa sih kak di kita? Bukan efek apanya sih, cuma itu kalau dipakai kayak ada yang gampang luntur, atau selain gampang luntur terus susah banget di blend kayak gitu guys, kayak diratain itu susah banget. Nah ini adalah Viva asli atau Viva terbaru, pensil alis Viva terbaru itu seperti ini ya guys ya. Yang pertama kita mau bahas kemasan atau packaging. Nah untuk packagingnya dia itu dikasih tempat kayak gini guys. Kalau yang zaman dulu itu Vivanya kan udah dikasih tempat kayak gini ya, memang betul-betul pensil alis kita dikasih gitu. Kalau sekarang tuh ada kemasannya seperti ini warnanya tuh kayak kuning lemon gitu guys. Warnanya kuning. Di sini ada tulisan Viva Ebron Pencil. Ini ada 3 warna. Ada dark brown, ada brown aja sama black gitu. Ini aku pilih dark brown gitu. Aku seneng banget sama warna ini. Nah, selain itu pensil alisnya ada kemasan ini, ada plastiknya, terus bagian belakangnya seperti ini. Kita mau ambil ya guys ya. Kita keluarkan isinya. Bagian luarnya seperti ini guys. Dia ada tempatnya gitu. Nah, ini pensil alisnya seperti ini dan ini tempatnya, dan ada bonus ini rautan ya. Rautannya. Kalau zaman dulu itu pensil alis udah ada bonus rautannya. Kalau sekarang ada bonus rautannya gitu. Nih kemasannya, bagian depan ada tulisan Viva Queen warna gold eyebrow. Ya Allah, astagfirullah, memang kok aku tuh udah bisa bahasa Inggris, maaf ya guys kalau ada yang salah-salah. Ini eyebrow tulisannya, warnanya gold. Terus habis itu ini pensil waterproof long lasting. Nah pokoknya banyak banget tulisannya. Terus free perfect sharpener. Nah pokoknya free nya tuh ini rautan gitu intinya ya. Netonya 1,3 gram. Nah di sini ada tulisan halal. Dan bagian belakangnya ini ada kayak keterangan keunggulan-keunggulan dari pensil alis ini gitu. Terus PT yang mengeluarkan, PT Vita Farm Jalan Panjang Jiwo 42 Surabaya Indonesia, made in Japan. Jadi tuh made in Japan gitu loh guys. Ini kemasannya. Terus pastikan kalian kalau membeli produk dilihat expired date-nya. Ini expirednya lama, ini 2026. Ini kalian bisa lihat 2026. Sekarang 2023 ya, setahun lagi ya. Itu bulan 12 gitu. Eh kok setahun, la ilaha illallah. 2026 kurangin 23 berarti 3 tahun. Maaf ya, aku tuh lama banget ya bikin video salah-salah. Oke, sekarang setelah kita review packaging, yang sering kalian tanyakan berapa kak harganya gitu. Ini free rautan atau useran ini harganya tetap sama kok kayak yang dulu guys. 35.000 aja kalian sudah bisa dapat ini pensil alis yang asli, yang original. Kalian wajib hati-hati karena banyak sekali pensil alis Viva itu yang palsu gitu. Jadi kalian wajib hati-hati. Terus rautannya seperti ini. Ini rautannya warnanya hitam.
Jadi enak kita kalau mau raut tuh pakai pisau. Kalau orang zaman dulu tuh pakai pisau. Soalnya dulu ibuku pakai pisau. Nah, ini rautannya. Terus ada ininya. Ini tuh kalau misalkan patah di dalam nih, kita bisa cukrik-cukrik gitu. Bisa kita keluarin pensil alis atau sisa-sisa kotorannya di dalam ini, kita cukrik-cukrik gitu, guys. Nah, ini ada rautannya. Selanjutnya, pensil alisnya seperti apa, Kak? Ini aku pilih yang dark brown. Aku gak mau warna hitam, takutnya nanti di wajahku tuh, aku tuh gak terlalu ahli pakai pensil alis. Takutnya kalau salah-salah nanti muka aku jadi garang, alias kayak wajah-wajah pemarahan gitu. Jadi aku gak mau juga aku coklat. Kenapa? Karena alisku ini sudah tebal, jadi takutnya kayak kurang masuk aja gitu kalau warna coklat. Jadi aku pilih dark brown gitu. Nah, untuk dark brownnya itu seperti ini, guys. Kalian bisa nih kayak mau ke hitam-hitaman juga. Ini bagus banget. Pokoknya ini bagus banget. Pokoknya warna dark brown itu aku suka. Kalau kalian penasaran warnanya seperti apa, seperti ini. Nah, nih ya. Bisa gak sih? Nggak kelihatan. Nah, ntar ya aku raut ya, guys. Aku raut dulu. Ih, rautannya tajam banget. Nah, tuh. Terus nggak bikin pensil alis ini patah. Nah, aku raut sebentar aja sudah tajam. Tuh, ini warna dark brown. Nah, warnanya seperti ini. Kalian bisa lihat kan? Nah, seperti ini. Terus ininya tuh, nah, ininya tuh nggak terlalu keras, guys, yang pensil alisnya tuh. Jadi nggak bikin luka di alis kalian. Ini nggak keras ini, agak-agak lembek. Tapi nggak lembek banget. Ada kan yang pensil alis lembek banget. Itu aku nggak terlalu suka. Kayak pada patahan di alis gitu, nah, guys, rasanya kurang ngeblend aja gitu. Pokoknya susah dipakainya. Kalau ini dibilang keras enggak keras, dibilang lembek juga enggak lembek. Pokoknya pas banget. Ini love pokoknya. Terlove gitu. Terus warnanya dark brown seperti ini, aku mau langsung aplikasikan ke alis aku. Sebenarnya aku sudah pakai pensil alis tapi agak-agak tipis. Oke, aku aplikasikan dulu ini ya, guys, ya. Ini palingan aku bingkai-bingkai aja di alis aku. Terus ini bagusnya tuh waterproof. Ya, waterproof gitu. Nggak gampang luntur. Nah, terus nggak sakit juga di alis kita. Kita pelan-pelan aja dia sudah keluar warnanya, guys, gitu. Nah, nggak sakit, nggak melukai alis kita. Cetar nggak tuh alisku? Ilahilawah. Cetar banget, guys. Aku mau gosok-gosok ini dulu ah, biar nggak terlalu alisku. Nah, ntar ya, ini belum jadi. Belinya di mana, Kak? Ini aku tuh belinya di toko sih, toko deket tempat kerja aku. Di toko tempat kerja aku belinya harganya segitu, 35 di toko deket. Yang dekat dengan tempat kerja aku. Gitu. Nah, ini yang ori seperti ini. Kalian hati-hati ya, karena ada yang harga-harga. Nggak apa-apa kalau kalian beli yang harga-harga 2.000 atau 3.000 yang nggak ori. Yang penting kalian bisa mengaplikasikannya. Tapi kalian wajib hati-hati. Takutnya kalian dapat harga 35 juga, tapi palsu alias nggak ori gitu. Oke, selanjutnya aku mau review tadi dari segi kemasan sudah, harganya sudah 35.000, terus pensil alisnya seperti apa sudah, terus ininya belum. Nah, pensil alisnya biar kalian dapat harga sesuai dengan barang, kalian wajib perhatikan ini. Yang ori itu ini, ininya tuh ada garisnya lagi dua, kan ada yang ininya ndak ada garisnya lagi, ini tuh garisnya dua, satu, maksudnya ada garisnya satu. Nah, yang palsu tuh nggak ada garisnya gini, guys. Terus habis itu di sini tulisannya tuh warna-warna emas-emas gitu. Ini warna-warna emas. Tulisannya apa? Ini aku bantu baca ya. Eyebrow pencil dark brown. Soalnya aku memang pilihnya dark brown. Terus di sini, nah, di sini ada expire date-nya. Kalian kelihatan nggak? Kayak agak-agak ngeblur, maaf ya, guys. Ini ada expire date-nya dan lain-lain. Terus ada ininya, ada tempelannya Made in Japan. Made in Japan gitu. Ada tempelannya Made in Japan. NA22201200040 gitu.
Ada komposisinya juga, pokoknya lengkap banget. Tetonya 1,3 gram. Nah, ini ada alamatnya juga di sini. Nah, ini ada tempelannya. Japannya tuh tempelan, guys, bukan yang. Nah, bukan yang ada di sini. Ini tuh tempelan gitu. Gitu. Pokoknya yang ori seperti ini. Ininya ada garisnya lingkaran sini. Terus ininya tuh enggak lembek alias agak sedikit keras atau padat gitu, tapi enggak keras banget. Terus warna dark brown seperti ini. Nah, atau coklat-coklat tua ya. Nah, seperti ini warnanya, kalian bisa lihat enggak? Gitu expire date-nya. Nah. Pas. Oh iya, aku juga tahu kenapa Bunda Korla sayang banget atau cinta banget sama ini pensil alis Viva. Kenapa? Karena memang yang pertama dia waterproof, gak gampang banget luntur ya. Ini keunggulannya ya guys ya, yang aku sebut. Yang pertama dia tuh waterproof, gak gampang banget luntur. Terus yang kedua menurut aku nih awet kalau gak sering kalian raut gitu. Tapi kalau kalian sering raut ya otomatis cepat habis gitu. Terus yang ketiga, gampang banget diaplikasikan atau dipakai, terus gak patah-patah gitu loh guys. Biasanya tuh kan ada pensil alis yang pas dipakai kayak gini tuh kayak patah-patah gitu. Nah, ini tuh enggak, terus halus banget hasilnya itu, pokoknya cetar. Ini selain ini kesukaan Bunda Korla, ini adalah kesukaan para MUA. Jadi banyak banget MUA juga yang pakai pensil alis dari Viva gitu. Ini brand yang menurut aku dari dulu enggak pernah tenggelam. Semakin tahun semakin naik gitu. Pokoknya ini the best deh menurut aku. Aku rekomendasikan pensil alis ter the best 2023, alias ini sudah the best sih memang dari dulu. Viva gitu. Karena bagi aku pemula ini sangat membantu.